Garam. Gula. Uleknya ulek kasar saja ya. Oke, selesai. Kita masukkan dulu jagungnya. Masukkan labu siamnya. Sambal yang tadi. Bunda-bunda bisa tambahkan asam jawa ya. Nih. Terus diaduk lagi. Kita masukkan gambas. Seperti biasa kita pakai racik bumbu instan. Untuk sayur asem nih, sayur asem ya. Lalu kita aduk. Diamkan sampai mendidih. Masukkan kulit melinjo. Masukkan kacang panjang. Dan yang terakhir, kecambah dan daun melinjo. Nah, segini dulu ya teman-teman, bunda-bunda, sayur asamnya. Mudah-mudahan berguna dan selamat mencoba. See you.